Jamaah saya bilang, wah, sholat macam ini saya suka nih, langsung balik, kata dia kan. Ah, gak apa-apa. Insya Allah mereka punya pendapat hukum sendiri, selagi masih bisa bertanggung jawab sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting kita tidak senang mengkafirkan orang, tidak senang membid'ahkan orang, tidak senang menyesat-nyesatkan orang. Persoalan kita beda dalam amaliyah dan ubudiyah, itu urusan kita masing-masing. Dan selagi itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah yang diajarkan oleh Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita saling hargai dan saling hormati. Kalau nyenggol kita, ya gak lawan. Ya, Kiai Asmawi, Pak Ustaz, kalau ada yang nyenggol sedikit, ya lawan. Lawan kekerasan, jangan. Dalil ketemu dalil, hukum ketemu hukum, adakan bahsul masail. Kalau kalah, akui. Jangan nanti kalah, tunggu ya minggu depan aku bawa satu rombongan. Jangan. Di dalam Islam itu, kalau kita mau membahas sebuah persoalan hukum di lingkungan pondok pesantren, termasuk pesantrennya Ki Asmawi, dikenal dengan bahsul masail. Kalau ada persoalan-persoalan fikih yang muncul dan timbul, yuk duduk bareng-bareng. Mana referensi kitabnya, marjaknya mana, ibaratnya apa? Yuk kita bicara hukum. Persoalan ini bukan persoalan kalah dan menang, bukan persoalan benar dan salah, tapi bagaimana mempertanggungjawabkan hukum secara ilmu.